Jadi kalau misal kita bertamu di sini, dia buatin air teh, bisa jadi air tanah itu ya. Karena dikasih teh, kan nggak ketahuan. Airnya apa, air galon? Galon. Iya, iya. Nggak bisa, bisa kan? Nggak bisa diminum, aku juga pakai iya. Air galon. Oh, makanya. Apalagi kalau mandiin bayi kan nggak ini ya. Oh iya. Baik sahabat semua, sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan di subscribe channel saya ini dan diklik ikon loncengnya. Terima kasih. Oke sahabat, sekarang kita lewat gunung apa Jessica? Gunung Kapur. Oh Gunung Kapur ya, tapi nama daerahnya? Kelapa Nunggal. Nah, seharusnya sahabat tadi direkam, tadi jalannya jauh ke bawah, turun-turun, tapi nggak ingat buat ngerekam. Baru sekarang ingatnya. Tadi betul-betul jalannya tinggi, turun ke bawah. Kalau hujan berlumpur enggak kayaknya. Enggak. Karena dia bekas ini bekas coran ya. Iya. Dalam 100 meter belok kanan. Supaya jangan lewat. Iya. Mobil truk. Iya, yang gede. Oh, berarti dia lewat di situ. Iya. Dalam 50 meter. Iya, iya betul. Ke kanan ya. Iya. Oh, ini truk-truknya ini ya? Iya. Kalau yang semen kan daerah sini juga ya? Iya, yang tadi kita pas tanjakan. Ah, pas tanjakan ya, iya. Iya. Nah, kalau ini semen kayak ini ya? Enggak. Ah, enggak. Ini sih daerah sini enggak ada semen. Oh, kapur tetap ya. Tadi doang ya. Nanti dia diolahnya buat apa tuh, memang buat kapur ya? Semen, campuran semen kan. Ah. Thank you.
airnya nggak bagus ya. Iya, jeleknya jadi ini. Iya. Tuh. Cucian-cucian jadi jelek itu. Iya, makanya aku gak pernah pakai baju putih. Iya ya. Gak bisa ya. Ada sebagian yang pakai PDAM, sebagian yang enggak. Oh gitu. Jessica, aku boleh mampir dulu gak sebentar? Boleh. Oh, mana ya tuh kopi ya? Ya? Di depan sana juga banyak. Oh banyak. Hmm. Oh kalau ini teh ini ya. Kopi pak, kopi. Aku situ. Mantep banget. Jessica ambil berapa bulan? 6. Oh. Kopi nak nak? Kopi. Kopi apa ya? Cappuccino. Hah? Cappuccino. Apa ya? Ah, ya. Iji. Iji. Sindaya. Saya dari Padang. Tinggalnya di Bogor, Jessica. Tapi teh enggak pandai-pandai bahasa Sunda. Udah lama tak? Udah lama. Oh iya, Indonesia di rumah juga bahasa Indonesia aja. Artinya kadang bego juga kasar-kasar. Kasar-kasar ya bahasa Sundanya ya. Daripada ke anak yang berkasar. Bahasa Indonesia, iya. Di rumah juga gitu. Sudah, tambah jadi ya. Iya. Kos panas. Iya. Berapa, Bapak? Aduh. Indah dunia ini. Betul. Berapa, Pak? Gocek. Enaknya. Jessica kamu kopi. Enggak. Kopi. Maaf. Iya, enggak apa-apa. Iya, Pak. Iya. Padahal saya bawa kopi juga nih Jessica, cuma dari kemarin udah habis ya. Jangan jalan ya. Jessica nggak buru-buru kan? Tumpah lagi. Penyebab tumpahnya pas gini ya kena setir tangan. Kita sedikit kan tumpahnya banyak. Iya.
Jessica anak pertama. Maksudnya yang kehamilan kedua. Oh, namanya anak pertama. Tapi Jessica anak kedua. Yang pertama laki-laki apa cewek? Nenek mah cucu. Oh iya, nenek iyalah. Nenek mah dan Pangandaran. Pangandaran. Merantau, merantaunya ke Bogor ya? Iya, ke Bogor. Iya. Suaminya orang Karawang. Ah. Merantaunya ke Bogor. Udah ngepinyang jalan. Hah? Udah ngepinyangin jalan, nanti tumpah lagi. Itu ditutup. Iya, tapi bisa tumpah itu sambil jalan aja. Ya, cepat habis. Ramai-ramai ini dari mana Jessica? Masyarakat mana ini? Ini sini juga. Ya. Oh, perumahan enggak perumahan? Ya, perumahan yang tadi kita lewatin itu kan perumahan. Oh, iya. Itu sama orang kampung ya. Malam juga ramai. Tempat jajan. Jadi kalau misal kita bertamu di sini, dia buatin air teh, bisa jadi air tanah itu ya. Karena dikasih teh, kan nggak ketahuan. Airnya apa, air galon? Galon. Iya. Nggak bisa kan? Bisa minum, aku juga pakai galon. Oh, makanya. Kan kalau mandiin bayi kan nggak ini ya. Oh iya. Berarti yang air galon isi ulang lah ya. Iya. Ada juga kan jual jenis-jenis apa? Oh, air biasa tapi air jerigen bukan air kapur ya. Air apa yang dari kampung-kampung kan, kalau kampung kan jernih ya. Jernih ya. Ada juga yang suka jual. Oh. Karena mereka tahu kalau kita air jelek. Kita kanan ya. Oh, jalan perumahan. Air sawah itu airnya juga kurang bagus. Iya. Biar di Bogor juga kita ketemu sawahan itu airnya nggak bagus. Rumah perumahan yang bekas sawah pasti airnya kayak ada minyak-minyak. Iya. Gitu. Bahkan itu udah mah kapur ya. Iya. Sawah juga. Sawah juga udah tambah jadi. Iya. Mau tidak mau. Alhamdulillah. Itu
dulu aja nenek daerahnya bagus merantau gitu ke Gunung Kapur. Iya, Nek. Iya. Bukan dekat pantainya ya yang di situ gunung juga ya. Tapi gunungnya bukan Gunung Kapur. Jadi kalau bukan Gunung Kapur orangnya cantik cantik itu putih putih. Adem. Putih putih. Panas. Panas. Terik. Iya terik. Iya, tuh lihat aja itu orang-orang rumahnya di pinggir itu tuh debu semua itu. Iya. Geli hidung kita. Saya kalau tempat berdebu ini langsung geli hidung guys. Iya, suamiku juga kalau udah berdebu ya bersihnya terus. Ah, bersin bersin kan? Iya, geli hidung bersin. Nggak bisa dia. Orang hidungnya dipegang di kita aja udah. Ya udah. Kembali ke sini. Bogor, iya. Dalam 100 meter, belok kanan, lalu dalam 50 meter, belok kiri. Dalam berarti Jessica tinggal di sini? Thank you.
tuh ada bis di sini? Ya ini mobil pesantren yang suka disewain. Oh, oh pesantren yang punya? Iya. Baru lima. Oh. Dalam 90 meter, belok kanan. Lalu dalam 90 meter, belok kiri. Oh ini tanah pesantren ini? Iya ini yang kosong ini. Ini dia juga kali ya? Iya biasanya tempat pendaftaran di sini dalam yang kecil itu. Hmm. Yang kecil banget kan itu. Mungkin ini dia mau dibesarin ya. Biasanya kalau jemputan ke sini-sini penuh full. Sampai macet jalannya. Oh berarti dari mana-mana juga ya. Santrinya? Itu tuh yang pagarnya kebuka tuh. Oh. Lalu lurus dikit. Mungkin ada acara kali pagarnya kebuka. Dalam 30 meter, belok kanan. Nah ini belok ke kiri tuh. Kiri ya? Iya. Oh dia pesantren dalam tuh ya? Iya. Oh makanya pagarnya kebuka. Iya. Soalnya blok P itu di belakang. Makanya lewat kampung aja. Di bagian belakang liatnya. Dalam 100 meter belok kiri. Lalu dalam sekarang jalan tuh dibuat langsung tajam di gini. Enggak kasih dinding jadi ngeri gitu. Ini juga baru nih cornya. Baru cor ya. Ya kemarin ini isinya juga rusak kan. Dalam 50 meter belok kiri. Berarti di Desember kali ya dicornya. Baru kemarin banget baru dibuka. Oh. 2 minggu pas seminggu yang lalu lah. Oh gitu. Ini. Kayak gitu ya. Sini ya baru pakai aspal yang berupa rumahan yang sebelah sana. Dalam 100 meter belok kiri. Nanti udah nggak nemenin makan. Ini ya pusing-pusing dia. Angkotnya ada. Enggak, ini kayaknya mungkin charteran. Baru pesantren belakangnya. Oh itu ya. Dari ujung ke ujung sana. Cuman pagarnya emang kecil. Ya. Padahal dalamnya gede. Dalam 50 meter, belok kiri. Oh itu. Iya itu. Oh ini yang bagusnya. Ini bangunan yang baru bikin lagi. Iya. Pesantren juga kali ya. Iya itu semua ke sana. Oh sampai luas ujung ya. Sana. Iya. Kita kiri. Iya. Apa nama pesantrennya tadi?
pesantren dari dalam 100 meter. Belok kiri, lalu dalam 50 meter. Belok kanan. Ini udah nemuin sekarang. Tadi dia nggak tahu jalan. Tadi dia pusing-pusing aja. Sekarang dia udah tahu. Wah, nanti saya keluarnya lewat mana ya? Lewat sini ada. Lewat depan. Oh, lewat sini. Iya. Dan seharusnya kayak pesantren itu jalan. Mudah-mudahan ingat. Kan kalau kita pergi terus balik itu kan kadang-kadang bingung jadinya. Yang tadinya kita kiri kan kanan jadinya. Itu biasanya bingung. Iya. Kan kayak cermin. Wah, jadinya. Saya sering ke sastra tuh habis ngantar orang. Iya, kalau ngantarnya apalagi beloknya banyak-banyak. Jalan 40 meter. Belok kanan. Iya. Agar warna hijau. Kanan. Ya. Oh, ada juga pagarnya. Kayaknya portal. Dalam 100 meter. Belok kiri. Lalu Anda akan sampai ke tempat tujuan. Ini apa nama rumahnya? Pesona Kapuripan. Oh, Pesona Kapuripan. Kenapa tuh, Cik? Pesona Kapuripan. Dia masuk Kabupaten Bogor. Kecamatan Kelapa Nunggal. Dalam 30 meter, belok kiri. Ntar aku keluarnya jalan bagusnya ke Cibinong apa ke Cibubur ya, yang dekatnya. Ke Cibubur kayaknya lebih dekat deh. Cibubur ya. Ini belok. Anda sudah sampai di tempat tujuan. Itu yang pagar warna putih. Oh. Akhirnya nenek merantau ke Gunung Kapur. Iya. Ah, cucu merantau ke Kelapa Nunggal. Cicit besar di Kelapa Nunggal nanti. Iya. Ini dia. Ada bunga-bunganya. Iya. Ada bunga matahari. Iya, lewat sini aja. Makasih ya. Iya, bentar ya, Pak. Iya. Kita tinggal pusing mikirin lah mana nih beloknya. Berarti ntar keluarnya situ aja ya? Ke situ bisa. Oh. Nanti ambil ke kiri ya. Ambil kiri ya. Ambil kiri, kiri lagi. Baik, baik. Jessica sehat selalu ya. Iya, Bapak juga ya. Iya. Iya, nenek. Dadah. Jessica, makasih ya. Makasih ya, Jessica. Iya. Iya. Misi. Apa? Iya.